Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau ngebahas soal tutorial bermain basket. Nah sebelumnya aku mau jelasin dulu nih pengertian dari bola basket itu sendiri. Menurut Wikipedia, bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri atas dua tim beranggotakan masing-masing 5 orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Terus sekarang kita bahas soal dribbling. Dribbling adalah teknik yang dilakukan untuk membawa bola basket dengan cara memantul-mantulkan bola ke lantai menggunakan satu tangan atau secara bergantian dan dapat dilakukan dengan berjalan ataupun berlari. Dribbling hanya boleh dilakukan dengan satu tangan atau bisa dilakukan dengan bergantian tangan kanan dan kiri. Dribbling bertujuan untuk membawa bola ke depan dan menghindari dari rebutan lawan. Dribbling biasanya dilakukan dengan posisi tubuh di antara bola dan lawan. Jadi ketika bola akan direbut lawan, maka badan dapat digunakan untuk menghalangi rebutan. Selanjutnya ada pivot. Pivot dalam bola basket adalah gerakan memutar dengan salah satu kaki menjadi porosnya dan tangan dalam keadaan memegang bola. Pivot dapat dilakukan dengan memutar badan ke depan ataupun ke belakang. Tujuan pivot adalah untuk menghindari sergapan lawan yang ingin merebut bola. Terus ada yang namanya shooting nih. Shooting dalam bola basket adalah usaha memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring basket lawan untuk meraih poin. Nah, yang terakhir ada passing nih. Passing secara umum dalam olahraga basket adalah mengumpan atau mengoper bola ke teman setim. Macam-macam passing ini ada banyak. Yang pertama ada chest pass. Sesuai namanya, teknik passing bola basket ini memang posisi bolanya di dekat dengan dada. Memberikan bola ke kawan dengan cara dipassing tepat di area depan dada. Yang kedua ada yang namanya overhead pass. Overhead pass ini mudah dilakukan hanya dengan melempar bola dari atas kepala ke teman tim. Dan yang terakhir ada yang namanya bounce pass. Bounce pass ini artinya adalah teknik memberikan bola kepada teman setim dengan cara memantulkan bola ke lantai pertandingan. Sekian aja video kali ini. Buat kurangnya mohon dimaafin ya. Makasih banyak udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.